Wali Kota Banjarbaru lantik pengurus Bamak Banjarbaru periode 2022-2027 di Aula Gawi Seberataan Pemko Banjarbaru. Saya Wali Kota Banjarbaru melantik nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan terlampir. Aditya sampaikan pesan kepada anggota Bamak agar selalu turut serta dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Banjarbaru. Untuk selalu menjaga kerukunan umat beragama di Kota Banjarbaru agar pembangunan yang dilakukan ini bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat kita, terutama untuk umat beragama.